Yang ayo nikah, mau murah loh, nggak usah sendiriin tenda. Hah? Murah? Ayo ya, teman-temanku tuh dapat nikah loh. Oh bu? Ayo nikah sekarang mas. Ya saya gas. Dulu mas dan mbaknya cuci tangan dulu ya sebelum masuk kantor ya nanti. Mas ya betulkan dulu ya mas karena mas ya kita tapi baik kita cek suhu dulu. Ya, 36 semuanya, silahkan masuk dulu. Halo, oh iya. Terima kasih ya, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Silahkan duduk. Iya. Ada yang bisa kami bantu? Pak, saya mau nikah. Iya, enggak. Terus syarat-syaratnya apa aja, Pak? Syarat-syarat pernikahan, yang pertama, fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran, kemudian bila status janda atau duda itu melampirkan akta cerai yang asli, pengantar dari desa yang terdiri dari N1, N2, N3, kemudian jika anggota TNI Polri harus ada izin dari komandan. Yang tidak salah penting adalah umur antara laki-laki dan perempuan harus berumur minimal 19 tahun. Waduh, Pak. Umur saya belum ada 19 tahun deh, kurang 2 bulan. Gimana? Jika memang sudah kebelet nikah dan mahnya belum berusia 19 tahun, maka bisa mengajukan dispensasi di pengadilan agama. Gimana Pak caranya? Kalau kurang dari 19 tahun, nanti berkas dibawa ke KUA. Setelah di sini, saya akan membuatkan penolakan atau N5. Kemudian dibawa ke pengadilan agama untuk dimintakan dispensasi nikah. Kita dapat melaksanakan nikah bila sudah ada dispensasi dari pengadilan agama. Kalau alasan cinta gimana, Pak? Ya, selama ini belum tahu ya alasan cinta. Ya, alasan cinta untuk mengajukan ke pengadilan agama. Bagaimana, Mbak? Mau dipikir-pikir atau mau dipertimbangkan? Atau mau maju ke pengadilan agama? Monggo silakan, jenengan. Ya udah ya, tunggu 2 bulan lagi ya, nunggu aku ulang tahun. Nanti kita jaga jarak dulu selama 2 bulan baru kita nikah. Gimana ya? Ya udahlah ya, nunggu kamu ulang tahun aja deh. Ya udah. Ya udah pulang aja yuk. Iya. Yang ingin tungguin dong. Ta'ataina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma rizqna rizqan kasanan wasi'an khalalan thayyiban mubarakan wa anta khairur rajiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah kanti saya dengan ini pelaksanaan pernikahan sudah dianggap cukup dan saat ini Mas Tony Bangkit Sanjaya dengan Mbak Sri Wahyuni sudah resmi menjadi pasangan suami istri yang tadinya masih statusnya jejaka dan perawan sekarang sudah jadi pasangan suami istri.